Okay guys, welcome back to my channel. Jadi tadi itu mau buka unboxing ini, tapi kebetulan udah dibuka dulu baru ingat. Nah, aku tuh abis beli ini JBL by Harman TWS 5 Truly Wireless In-Ear Headphones Ecouters Veritable Man Sunfield Phones di Oviedo Intraauriculars Real Man Wireless. Nah, bener gak tuh cara bacanya? Host Music Active Apple's Music Activities Supportive Bluetooth. Nah, ini tuh aku dapatnya dari Instagram. Jadi dia itu kayak akun lelang dan aku dapat di harga 100.000, kayaknya mah KW ya pasti. Nah, jadi itu versi 5 untuk True Wireless Bluetooth. Belakang JBL by Harman TWS 5 Truly Wireless In-Ear Headphones. Ya, ini kayak tadi, bacanya susah banget ya kan. Core features-nya ada twist lock, never falls out. Okay, durable build, long lasting. Sweat proof for active use. Sound, pure bass performance. Okay. Wireless feature, 3-button mic, volume, music, and call control. Universal control, iPhones and Android compatible. 8-hour battery, powers a week of workouts, wireless, include 12 months, premium membership to map my fitness, okay, includes one pair of Bluetooth sport headphones to save off ergonomic ear tips, one micro USB charging cable, one premium carrying case, one corrupt Kids. Ya begitu kurang lebih. Made in China. Gak ada apa-apa lagi di sini. TWS 5. Nah, isi kotaknya tadi kan katanya include one pair of Bluetooth sport. Nah, ini adalah kayak gini kali ya. Nah, tadi one pair of Bluetooth sport headphones to size of ergonomic ear tips. Mungkin ini adalah yang dimaksudnya si earphone ini kah? Ada dua ya toh. Lalu one micro USB charging cable, I think inilah ya harusnya chargernya. Ini charger biasa kayak handphone sebelum type C. Lalu premium carrying case, one coroching, inilah ya tempatnya harusnya. Soalnya enggak ada apa-apa lagi, sama tinggal ini. Manual book. Shomisu. Ya, tulisannya bahasa Mandarin, I think. Lalu tuh manual TWS earphones. Speknya ya kayak gitu, ternyata isinya kebaca enggak. Panjang banget, males banget bacanya sebenarnya. Dan yang paling penting, aku tadi sih udah sempet coba nge-pairingnya. Ini sih lucu, menurut aku lucu, gak tahu kenapa, gemes aja gitu. Jadi ini udah berhasil aku pairing ke handphone aku. Nih, yah dia gelap. Chan, oke ini nama Bluetooth. Buat yang biasa di pairing itu ada speaker. Kalau ini nih si TWS 5, jadi dia tuh udah pairing dan suaranya juga bagus, yang penting nyala. Maybe mudah-mudahan review ini bisa berguna bagi kalian yang lagi nyari headset Bluetooth. Ini sepertinya lumayan recommended kalau bagi yang, ya jujur aja sih, gak mampu beli yang ori, ya gak sih? Mahal. Jadi kita dapet yang ini juga udah seneng kok, yang penting nyala. Oke, kayaknya segini dulu deh review dari aku. Nanti kalau ada barang baru lagi, aku review lagi apa yang aku beli selanjutnya. Thank you for watching. Kalau ada
rekomendasi hal-hal yang lucu-lucu lainnya yang mungkin berguna untuk kehidupan sehari-hari yang bisa aku beli, boleh kalian kasih tahu aku ya. Ini si gemes, aku suka. Ambilnya susah banget. Bye-bye.